Baik, sebenarnya kita nak teruskan perbincangan kita di Malaysia hari ini bagaimana sebenarnya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini ada golongan yang perlu kita cakna berkenaan dengan keadaan mereka. Terutamanya golongan gelandangan ini. Jadi bagaimana ada pihak pertubuhan bukan kerajaan atau NGO yang menyantuni golongan gelandangan yang kita tahu bilangan mereka cukup ramai di ibu kota ini. Jadi kita nak bersama dengan yang berbahagia Datin Paduka Cik Asma Ibrahim, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datin? Alhamdulillah. Baik. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini kan, kita juga difahamkan sebelum ini dikabarkan kata 1,000 gelandangan telah ditempatkan, akan ditempatkan di 3 kem PLKN, iaitu di Kubu Baru, Semenyih dan juga Sepang. Jadi mungkin dalam keadaan beginilah nak menyantuni golongan gelandangan, apa sebenarnya yang dilakukan oleh pihak Yayasan Kebajikan Negara untuk golongan ini? Terima kasih Puan Fariha. Pertama, saya ingin maklumkan bahawa dalam menyantuni golongan gelandangan ini, kita ada 3 pusat, kita di Kuala Lumpur ni kita ada 2 ya, pusat transit gelandangan, iaitu Anjung Singah Kuala Lumpur dan juga pusat transit gelandangan Kuala Lumpur. Kedua-dua pusat ini mempunyai kapasiti, kalau kita lihat Anjung Singah ada kapasiti 76 katil, manakala PTJKL ada kapasiti 200. Tetapi di dalam tempoh COVID ini, kita mengamalkan social distance, jadi kita hanya mengambil up to 75% kapasiti. Iaitu di Anjung Singah KL, kita hanya boleh ambil up to 57 penghuni dan juga di PTJKL 150. Jadi para gelandangan yang memerlukan bantuan, mereka boleh datang ke situ untuk register themselves, dan kita membuat pemeriksaan kesihatan dan kita lihat sama ada mereka boleh ditempatkan di situ atau tidak. Perkara ini telah pun dilaksanakan semenjak PKP dimaklumkan, dimula berkuat kuasa dari 18 dari bulan Mac yang lalu. Sehingga kini, as of semalam, ya, kita di PTJKL kita ada 99 orang penghuni yang berdaftar, di mana semuanya lelaki. Manakala di Anjung Singah KL kita ada 43 penghuni, 25 lelaki, 15 wanita dan 3 kanak-kanak. Jadi mereka yang di dalam penempatan kita, mereka ini akan disantuni seperti biasa, diberi keperluan makanan, tempat tinggal dan kemudahan-kemudahan lain. Untuk kehidupanlah. Manakala selebih tu masih ada gelandangan di luar. Dan mereka inilah yang sedang di uruskan oleh pihak DBKL serta agensi-agensi penguatkuasa di Kuala Lumpur sendiri secara bersepadu. Dan ini yang dikatakan mereka akan ditempatkan di 3 lokasi. Sehingga semalam, maklumat yang saya dapat adalah 3 lokasi di mana mereka ini ditempatkan adalah di Dewan Orang Ramai Sentul, di Dewan Orang Ramai Alam Damai dan juga Dewan Orang Ramai Sewangsa. Operasi semalam, seramai 200 orang gelandangan telah diselamatkan dan mereka ditempatkan di 3-3 dewan ini. Sebelum tu mereka dikumpulkan dan dibuat saringan dan berdasarkan kepada beberapa kategori lah mereka ditempatkan di 3 dewan ini. Dan dari situ pihak DBKL akan berbincang dengan NGO-NGO yang biasa memberi bantuan makanan kepada mereka untuk membantu di situ, di dewan. Jadi tidak adalah lagi street feeding dan yang melibatkan pergerakan yang banyak. Ya, pastinya wujud juga SOP yang baru kan dalam tempoh PKP ini. Baik, Datin, juga difahamkan ada juga inisiatif yang dijalankan
untuk tabung prihatin Yayasan Kebajikan Negara JKM dan untuk COVID-19 ini? Mungkin boleh kongsi bersama dengan kami semua? Ya. Yeah. Okey. Tabung prihatin ini telah kita lancarkan beberapa hari lepas, dah 3 hari lepas. Tabung ini bertujuan untuk memberi bantuan dalam bentuk makanan ataupun sedikit sumbangan tunai atau apa-apa keperluan oleh golongan yang terjejas daripada semasa akibat daripada perintah kawalan pergerakan ini. Iaitu mereka yang tidak dapat bekerja, yang hilang pendapatan kerana mereka ini mendapat gaji harian, di mana mereka ini perlu bantuan. So itulah yang akan kita gunakan untuk membantu mereka ini. Baik. Datin, mungkin sedikitlah nasihat dan juga harapan Datin kan berkenaan dengan sebab ramai sebenarnya yang ingin membantu golongan gelandangan ini. Kalau kita lihat sebelum PKP lagi, tapi apabila dengan keadaan krisis sebegini, mungkin lebih ramai. Jadi mungkin nasihat Datin? Okey, saya pandangan saya kita kena ikut arahan pihak berkuasa. Kita tidak melarang orang yang membantu golongan gelandangan khususnya, tapi pihak kerajaan telah menyediakan tempat-tempat dan mekanisme untuk mereka ini membantu. Contohnya, golongan gelandangan ini boleh datang ke pusat-pusat transit yang dikenalkan oleh YKN. Dan juga apabila pihak DBKL telah menempatkan mereka di 3 dewan ni, maka kat situlah NGO patut tampil untuk membantu. Pasal kita kalau street feeding ini diteruskan, maka akan berterusanlah ada mereka ni di jalan-jalan. Jadi dalam keadaan kita menghadapi situasi sekarang ni, kita berhadapan dengan wabak. Dan kita berdepan dengan virus yang kita tidak nampak sebenarnya. Kalau kita kata masa banjir, memang ramai NGO bantu during banjir. Tapi banjir itu sekurang-kurangnya kita nampak kan air naik. Tapi virus ini kita tak nampak. Jadi saya rasa kita perlu mengikut arahan pihak berkuasa yang dimaklumkan dari masa ke semasa. Jika ada masalah, bincang dengan pihak berkuasa dan kita nak utamakan kebaikan dan kepentingan umum secara keseluruhannya, insyaAllah. Baik, terima kasih yang berbagai Datin dan Paduka Cik Asma Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara. Terima kasih banyak-banyak berkongsi dengan kami di sini. Sedikit pesanan yang perlu diambil kira dalam kita membantu, tetapi kita kena tahu juga cara dan juga kaedah yang perlu dipatuhi dalam keadaan sebegini.